Aldi Taher menjadi salah satu artis tanah air yang memberikan dukungan kepada Palestina atas konflik dengan Israel. Hati Aldi Taher sangat teriris saat melihat banyaknya anak-anak yang meninggal dunia, terluka, hingga menjadi yatim piatu. Aldi Taher mengikuti perkembangan Palestina melalui unggahan warga Indonesia yang berada di sana, yakini Bang Onim. Bahkan, Aldi Taher memiliki keinginan untuk mengadopsi anak yatim piatu dari Palestina. Niatnya itu, lanjut Aldi Taher, sudah diungkapkan kepada sang istri. "Saya semalam ngobrol sama istri. Bismillah, saya bilang, Bun, gimana kalau kita mengadopsi anak Palestina yang yatim piatu," sambungnya. Aldi Taher menyebutkan jika istrinya menyetujui niatnya tersebut. Akan tetapi, artis berusia 40 tahun ini belum mengetahui bagaimana prosedur untuk mengadopsi anak dari luar negeri. Aldi Taher mengatakan bahwa memuliakan anak yatim akan mendapatkan balasan yang sangat baik dari Tuhan. Dikatakan Aldi Taher, hal tersebut yang bisa ia berikan untuk membantu rakyat Palestina atas konflik dengan Israel.